What's up pecinta otomotif BJM? Kali ini saya ada di dalam mobil Altis ya, dan di Altis ini sudah kita set up audionya. Jadi kita ganti head unitnya, speaker depan split, speaker belakang koaksial dari JBL, dan prosesornya kita memakai produknya Mazwe yang 6 channel ya. Jadi semua lini di speaker ini dapat power ya. Nah, hasilnya kerasa banget, beda banget dengan aslinya. Vokalnya dapat banget, stagingnya pas di tengah sini ya. Dan bassnya tuh kalau menurut saya udah oke lah. Frekuensinya dapat. Jadi dia udah rendah banget dan narik ke depan. Jadi posisi bass ini di bawah. Ya, teman-teman bisa lihat. Ya, dengan suara sejernih ini dan natural lah ya. Jadi dengan modal cukup dengan prosesor, sub kolong, dan speaker ya. Speakernya boleh split, boleh three way atau mungkin coaxial, no problem ya. Jadi yang penting kita nanti settingnya hasilnya pun sesuai dengan keinginan. Jadi frekuensinya bisa semua ya. Coba kita cek lagu yang lain. Nah, lagunya lebih slow. Ya, terutama di sisi penumpang, sisi sopir ya. Jadi kita dengerin secara detail, mulai dari vokalnya, suara kecil-kecil ketipungnya, ada pianonya, ya. Jadi cukup dengan mengganti DSP atau prosesor, dimainkan dengan speaker, nggak usah three way lah, split aja, subwoofer kolong, sudah sangat cukup untuk audio harian dengan spek yang kalau menurut saya udah lumayan ya. Oke, buat teman-teman yang mungkin punya dana atau budget yang tidak terlalu gede, bisa dimainkan dengan prosesor yang harganya lebih murah juga. Yang penting nanti kita setting frekuensinya. Oke, sekian review dari saya, semoga bermanfaat. BJM pasti beres, ada harga, ada kualitas, dan jangan lupa bawa mobilmu ke BJM Auto Workshop. One Stop Car Solution. Bye.